kita menyaksikan tawon ini lagi asyik atau sibuk mengambil tar atau madu yang ada di dalam bunga lengkeng ini. Dan ada pemandangan yang begitu kita bisa belajar bahwa ternyata tahun ini juga ditakuti oleh beberapa serangga termasuk kupu-kupu. Karena ternyata begitu datang tawon ini mau mengisap juga madu yang ada di bunga lengkeng ini, serangga lainnya akan terbang. Ini sungguh luar biasa ya. Jadi jangankan manusia, sesama serangga aja takut sama tawon. Karena selain badannya besar dan juga jarumnya itu selalu keluar. Artinya pada sesama serangga mungkin bisa disengat juga dari tawon ini, sehingga serangga lainnya juga menjauh. Jadi istilah itu seakan-akan tawon inilah yang menguasai untuk mengisap madu di bunga lengkeng ini. Oke, terima kasih.